Bisa Kejari Kota Cimahi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi. Seorang pejabat di instansi tersebut ditangkap serta diamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp35 juta. Seorang pejabat di lingkungan Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi yang berinisial IW ditangkap serta diamankan oleh Kejari Kota Cimahi setelah tertangkap tangan melakukan pungutan liar. IW yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak pada ATR BPN Kota Cimahi diduga melakukan praktik pungutan liar untuk penerbitan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi, David Setiawan, mengatakan pejabat berinisial IW tersebut di-OTT oleh penyidik Kejari Cimahi pada Jumat 1 Juli 2022 di kantor ATR BPN Kota Cimahi. Dari tangan IW disita uang tunai senilai Rp35.400.000. David menjelaskan alur pengumpulan uang itu diawali dari pemohon kemudian diserahkan langsung ke Ketua RT RW. Dari situ uang kemudian diserahkan ke seorang pegawai berstatus tenaga harian lepas ATR BPN yang diperintahkan oleh IW. Dari hasil pemeriksaan intensif terhadap pelaku IW dan saksi, diketahui pelaku telah menerima uang dengan total Rp128.500.000 dari praktik pungutan liar terhadap semua warga di seluruh kelurahan di Kota Cimahi. Urusan sertifikat ya Bang ya? Iya, urusan gratis. PTSL itu sertifikat gratis. Dulu namanya Prona, terus sempat ganti PTKL ya. Nah, sekarang PTSL. Yang diamankan uang berapa Bang? Pada saat kami melakukan ada peristiwa tertangkap tangan, ada uang kurang lebih sebesar Rp35.400.000. Artinya seharusnya pengurusan sertifikat itu gratis Bang ya? Tidak gratis. Ada pungli ya? Bisa ada pungutan, kalau misalnya, apalagi namanya, itu untuk materai, untuk biaya patok, apa sebagainya sesuai dengan apa. Kejari Kota Cimahi masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut untuk menemukan adanya pihak lain yang terlibat. Sementara IW saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan di Mapores Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.